kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendol. Kita masih dengan tema yang sama, hari ini unjuk diri melalui taekwondo. Masih bersama dua narasumber kita yang luar biasa, tentunya ada Alfia Oktavita Sucipto dan juga Ibu Kiki Alfita Sari. Nah tadi, lanjut nanti ngobrolnya ya. Tadi katanya kan ada tes minat bakat gitu ya di sekolahnya. Itu ada kelas-kelas khusus nggak sih untuk siswa-siswa berprestasi gitu? Kelas-kelas khusus kita nggak ada sih mas. Oh nggak ada ya? Ya. Itu biasanya kalau untuk siswa-siswa berprestasi dikelompokkan bagaimana tuh? Kita nggak mengelompokkan misalnya yang ini berprestasi, yang ini tidak kan mas. Tapi kan sudah menjadi catatan tersendiri untuk kita maupun guru yang lain. Maksudnya siswa ini ada di bidang sini. Jadi ketika akan mengadakan atau akan diterjunkan siswa lomba, kita sudah punya arahan, oh siswa yang ini bisa ditarik untuk yang ke bidang ini. Karena kemarin ketika kita melakukan tes minat dan bakat, basicnya lebih ke anak yang ini, walaupun misalnya guru yang lain, kalau menurut saya sih Bu, dari sudut pandang saya lebih baik Ananda yang ini. Tapi kan karena kita secara langsung melihat, oh anak ini yang memang harus diterjunkan. Nah, memang ada catatan sendiri Bu. Iya, kalau kadang enggak tuh memang ada anak yang dia punya semangat, dia punya minat yang kuat, kenapa tidak kita dukung? Jadi kita terjunkan juga, biar terlatih mentalnya. Walaupun kita misalnya menerjunkan anak lomba itu mas, kita bukan lebih ke bidang anak ini harus juara, harus sekolah ini harus mencetak, ada piala, ada ininya. Lebih ke, ayo nak terjun dulu, ayo kita coba dulu biar orang kenal, oh ini ya sekolah SMP Nurul Huda, oh ini ada anak-anaknya. Biar mentalnya dulu yang kami bentuk. Luar biasanya, berarti ya. SMP Nurul Huda ini membentuk siswa-siswi itu untuk mau dan berani gitu ya, membentuk mentalnya dulu. Urusan juara nanti belakangan, ya. Itu bonus berarti ya. Kalau juara itu berarti sudah bonusnya. Nah, itu Alfia nih tadi kan didorong oleh keluarganya di awal ke lomba taekwondo ya. Iya. Itu berat nggak sih awal-awalnya? Berat. Berat banget gitu ya. Pernah pikiran nggak sih, aduh kayaknya aku mau berhenti aja deh gitu, disuruh terus, pernah nggak? Enggak. Enggak? Enggak. Itu pada akhirnya yang mendorong seorang Alfia nih, mau berprestasi gitu, aduh kayaknya aku memang harus fokus di taekwondo nih, kayaknya asik gitu. Itu gimana tuh? Ya... Memang karena ikut lomba ya. Itu memang terlalu dari awal tadi ya, memang udah ngerasa nyaman dengan taekwondo tadi. Pernah nggak sih lomba yang lain gitu, mencoba lomba lain gitu? Pernah. Itu di bidang apa? Pramuka. Oh di bidang pramuka. Ini yang basicnya di fisik semua ya? Iya. Alfia ini yang basicnya tuh di fisik semua gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh padat nih, mana pramuka, mana taekwondo, mana sekolah, pernah? Pernah. Itu gimana ngatur waktunya? Dibagi-bagi. Dibagi-bagi, nah gimana tuh? Dibagi-bagiin lo? Kan pulangnya jam 4, jadi belajarnya sampai zuhur, udah tuh sesudah zuhur dibagi ke pramuka. Wah padat jadwalnya. Iya. Itu kalau hari libur ngapain tuh biasanya hari libur? Kalau hari libur, hari minggunya latihan taekwondo, hari sabtunya libur. Udah. Oh sabtunya libur ya? Berarti ada waktu istirahat berarti ya. Pernah gak sih kamu tuh waktu lagi sekolah gitu ya, sepanjang sekolah itu kan pasti ada tugas gitu. Kan padat gitu, itu ngerjainnya di waktu kapan itu kalau padat? Pagi, sore harus latihan lagi gitu. Malam. Oh malam ya. Memang kalau mau berprestasi itu ya harus ada yang dikorbankan. Iya. Salah satunya waktu tadi ya. Memang harus dikorbankan waktu tadi itu. Boleh gak sih ceritain gitu pengalamannya waktu lomba gitu? Lomba yang mana yang terakhir, yang terbaru nih, yang di UMB kemarin, gimana? Coba ceritain. Halaman... Lomba di UMB kemarin kan, yang nasional kemarin. Itu kemarin ada berapa sih pesertanya? Ada banyak. Oh banyak, itu nasional gitu ya? Iya. Itu perkumpulan di sana semua. Iya. Itu kemarin Alfia kemarin bisa juara berapa kemarin? Satu. Wah, juara satu. Itu kualifikasinya gimana sih kalau lomba taekwondo nih? Apakah umur, apakah berat badan, atau bagaimana? Berat badan. Berat badan. Iya. Kemarin masuk kualifikasi yang berapa? 37 kilo. 37 kilo. Berarti itu lawannya yang setara gitu ya? Iya. Pernah gak sih kamu kayak, aduh takut nih lawannya kayaknya berat gitu? Pernah masih? Iya. Itu di awal-awal lomba atau sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Biasanya kalau Alfia gitu, kalau ngatasinya gimana? Dia berani maju dulu. Oh, berani maju dulu. Ya, menang kalah urusan nanti. Ya, setidaknya mental harus dulu ya, harus kuat dulu. Nah, Bu ya, kalau di sekolah nih, ini kan padat di sisi Bu ya. Apakah itu mengganggu akademiknya, Bu? Kalau untuk
Alfia sendiri? Ya, Alfia sendiri. Iya. Untuk sejauh ini ya Mas ya, itu tidak mengganggu. Dikatakan tidak mengganggu, beliau kan memang padat sekali latihannya karena mau ada terjun lomba. Kalau misalnya dia ada pertandingan, itu biasanya dia akan full sekali latihannya dari hari Selasa atau sampai ke Jumat, Sabtu biasanya full. Tapi karena dia bisa membagi waktu, biasanya Ananda ini akan izin ketika di jam akhir sekolah. Itu ketika jam 3, yang harusnya sekolah itu Anandanya harus mengikuti sholat asar seharusnya. Tapi karena kita mensupport dia mau tanding tadi, kapan lagi dia mau terjun, kapan lagi dia mau istirahat sebentar sebelum ke lapangan untuk latihan, maka sekolah mengizinkan. Setidaknya di bidang akademiknya tetap bertanggung jawab sampai jam akhir mata pelajaran. Harus imbang tadi Bu ya. Nah, aku penasaran nih, tadi kan di awal kan disampaikan bahwa taekwondo ini di eksternal gitu ya. Iya. Nah, tahu kalau ada siswa-siswa yang berprestasi di taekwondo itu gimana sih Bu? Pihak sekolah tahu gitu. Saat itu kan biasanya kita kan ada sebaran-sebaran pemberitahuan bahwasanya ada akan ikut lomba. Orang tuanya juga dengan kami pihak sekolah itu sangat bekerja sama Mas. Iya. Maksudnya Ibu Ananda ini hari itu akan terjun. Jadi mohon dimaafkan, mohon dimaklumi apabila sering izin. Karena kan kita kerja sama dengan wali murid itu sangat erat juga Mas, makanya tahu. Nah, jadi kita terus memantau, gimana Bu, boleh kirim ke sekolah bukti mau buat flyer bahwa Ananda ini akan melaksanakan kejuaraan di sini. Ketika itu orang tuanya langsung mensupport, Ibu alhamdulillah Ananda kita mendapatkan medali kemarin terakhir juara satu. Jadi sekolah dengan pihak yayasan juga langsung membuat flyer atas prestasi dia. Jadi sebaran-sebaran itu langsung. Jadi banyak kan, oh ini anak sekolah Ibu, kayak gitu namanya. Luar biasa Bu ya, antara kerjasama pihak sekolah dan orang tuanya itu memang saling kerjasama gitu ya di awal tadi ya Bu ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Alfia juga dan ibu gurunya juga. Pemirsa di rumah, tetap bersama kami di Berendol.